Dan bila ditanya kepada Vince McMahon, adakah Vince McMahon akan masuk campur urusan kreatif? Jawab Vince McMahon, yes. Betul ke WWE dah kena jual? Siapa yang beli WWE ni? Adakah Glazer, Pak Arab, Todd Boehly ataupun Roman Abramovich? Benda tu lah yang kita akan kupas dalam video kali ni. Tapi mungkin korang tak tahu satu benda ni. Yang aku ada satu lagi channel pasal wrestling. Channel baru aku, HSW Short, Hazwan Shah Wrestling Short. Bukan aku yang short. Tapi dekat channel tu, aku up video short bawah semenit. Semua video wrestling tapi dalam bahasa Inggeris. Kalau korang nak support, make sure korang komen dalam bahasa Inggeris bila korang layan video tu. Link channel tu ada dekat ruangan description kat bawah. So, make sure korang support. So, segala point yang aku akan share dalam video kali ni, aku memang rembat sendiri daripada apa yang dicakapkan oleh Vince McMahon dan juga CEO Endeavor Group dalam satu sesi temu ramah bersama CNBC. CNBC ni macam TV3 semua tu lah. Dan siapa tu Endeavor Group? Diorang lah pemilik baru Chelsea. Wait a minute! Pemilik baru WWE, Chelsea Waklu. So apa yang Endeavor Group ni buat sampai diorang pun mampu beli apa? Asyik nak cakap Chelsea je. Sampai diorang mampu beli WWE. So, Endeavor Group ni kalau korang nak tahu, mereka merupakan pemilik kepada UFC. Ha, sekarang ni diorang bukan milik UFC je, WWE pun diorang punya. Yang tak tahu UFC tu apa, UFC tu adalah Ultimate Fried Chicken yang sedap hingga menjilat jari tu. UFC tu adalah Ultimate Fighting Championship. Dekat situlah tempat Khabib, Conor McGregor, Ronda Rousey buat nama. Kita sendiri tahulah WWE Superstar yang apa bertarung dekat sukan MMA pun ada yang bertarung dekat UFC juga, antaranya macam Brock Lesnar, CM Punk dan juga Ken Shamrock. Dan UFC ni bukan macam WWE scripted ke apa ya. UFC ni memang real combat sports lah. So antara soalan yang terawal ditanya dekat Vince McMahon dalam interview ni, betul ke ada banyak company yang approach WWE untuk beli WWE? Dan Vince McMahon admit memang banyak company yang approach. Dan antara yang approach tu memang ada Pak Arab lah. Saudi Arabia sendiri approach nak beli WWE. Tapi end up Vince McMahon pilih juga Endeavor Group yang owns UFC ni. Kenapa? Dia tak cakap sebab yang pertama, tapi sebab pertama ni memang aku duk palatau dan aku yakin itu antara sebabnya. Which is, apa yang Endeavor tawarkan ni lebih banyak daripada value WWE itu sendiri. Yang tu kita sentuh kejap lagi. Tapi Vince McMahon kata, atas sebab idea sinergi yang dibawa oleh Endeavor ni, disebabkan itulah dia pilih Endeavor ni untuk jadi the new owner of WWE. So, boleh kata benda ni dah confirm ke? Yes, boleh kata dah confirm, tapi transaksi untuk pindahkan WWE fully bawah Endeavor ni akan ambil masa lah. Lebih kurang 4 ke 6 bulan bergantung pada government US juga. So, lepas ni Endeavor sendiri akan create a new public liability punya company. Mungkin akan ada nama baru. So, yang duduk dekat bawah tu nanti WWE dan juga UFC. Mungkin ada yang akan terfikirlah. Alah, ini mungkin nanti tengah jalan tiba-tiba tak jadi sementara nak tunggu government ke nak tunggu lagi berapa bulan. Boleh kata deal ataupun agreement untuk Endeavor memiliki apa WWE tu dah sign dah, dah settle dah. So, possibility untuk WWE tiba-tiba tak jadi dimiliki oleh Endeavor tu boleh kata macam tipis lah. Sebab macam aku cakap tadi, sekarang ni tinggal nak tunggu WWE fully dipindahkan duduk bawah Endeavor je. Sebab agreement untuk Endeavor memiliki WWE tu boleh kata dah settle lah. Dua-dua pihak dah sign. So, dah tak ada masalah dah dekat situ. Tinggal kerajaan nak kacau, WWE tu pergi kat bawah Endeavor tu, apa lagi yang tersangkut daripada segi account dan sebagainya ataupun penama, shareholder dan lain-lain. So tadi aku dah sentuh pula pasal apa yang WWE ni dijual lebih daripada nilai asal dia. Nilai asal WWE adalah lebih kurang 6 bilion. Tapi WWE berjaya dijual kepada Endeavor Group ni sebanyak 9 bilion. Bila ditanya kepada apa Endeavor ni kenapa willing nak beli banyak macam tu, lebih 3 bilion daripada nilai asal, kata CEO Endeavor ni adalah sebelum ni pun diorang dah invest dekat banyak tempat yang diorang beli lebih daripada nilai asal dan terbukti investment diorang tu berhasil dan bawa pulangan yang tinggi. So diorang tak takut pun untuk invest dekat WWE yang diorang rasa promising sebenarnya untuk nak bagi diorang return yang tinggi. So sedaplah Vince McMahon kan pilih UFC ada untung 3 bilion macam tu je. So siapa yang akan in charge WWE dan juga UFC lepas ni?
Untuk UFC masih lagi Dana White sebagai presiden dan untuk WWE masih lagi Nick Khan sebagai presiden. Vince McMahon akan jadi chairman dekat WWE dan dalam masa yang sama dia akan jadi executive chairman untuk Endeavor Group. Endeavor Group ada kata yang diorang memang takkan masuk campur langsung urusan kreatif dan bila ditanya kepada Vince McMahon adakah Vince McMahon akan masuk campur urusan kreatif, jawab Vince McMahon, ha ini yang mungkin kita kena risaulah sebenarnya. Jawab Vince McMahon, yes and no. Dia kata no untuk hal-hal kecil mungkin macam hal NXT, apa yang berlaku dekat Raw SmackDown, tapi yes untuk benda yang besar lah. Ada pendapat aku yang besar tu mungkin macam main event, premium live event, hal-hal yang melibatkan undisputed world champion ataupun undisputed universal champion tu sendiri, nak buat brand split ke tidak, yang tu mungkin dia akan masuk campur. So betul lah news yang aku pernah up dekat Instagram berita WWE 2.0 sebelum ni, memang ada news bagi tahu Vince McMahon dah mula masuk campur dalam urusan hal-hal kreatif dekat WWE, tapi masih lagi Triple H yang jadi chief content officer. So nak tak nak, memang Triple H yang in charge tapi Vince McMahon boleh campur tangan. Ha, yang ni kita kena risau lah. Entah-entah disebabkan Vince McMahon campur tangan ni lah kita nampak Roman Reigns masih lagi Undisputed Universal Champion. Bianca Belair masih lagi Raw Women Champion dan kita tahu Vince McMahon tak berkenan dengan Finn Balor. Pasal tu dulu dia buat Demon Finn Balor kalah dengan Roman Reigns dan sekarang ni mungkin dia yang buat Demon Finn Balor tu kalah di tangan Edge dalam perlawanan Hell in a Cell dekat WrestleMania hari tu. Boleh jadi semua tu atas campur tangan Vince McMahon. So, mungkin bukan salah Triple H lah kot. Dulu bila kita dengar Triple H in charge buat kreatif ni, kita happy. Lepas tu kita rasa ada improvement. Tiba-tiba pula booking dekat WrestleMania hari tu daripada segi keputusan macam tak kena. Then datang pula news Vince McMahon campur tangan. Sekarang ni Vince McMahon sendiri pun kata yes pada something yang berskala besar. So, tak apalah. Trust the process je lah. Tengok macam Arsenal, top of the table. Harapkan Potter trust the process. Kan dah kena buang. Kaitan sangat. Kenapa Vince McMahon tak step down? Padahal beberapa minggu lepas Nick Khan ada bagi tahu kalau WWE berjaya dijual, Vince McMahon akan step down. Vince McMahon sendiri mengaku dia memang plan nak step down dah lepas WWE kena jual. Tapi disebabkan dia dipujuk oleh beberapa individu dalam Endeavor Groups tu untuk kekal, jadi disebabkan tu dia kekal lah dulu. So itulah. Sebab pujukan Endeavor Group tu lah kita tengok Vince McMahon masih lagi chairman, Vince McMahon duk kacau kreatif. Pui. Pemilik WWE yang baru, Endeavor Group kata dia okey kalau Vince McMahon nak kembali ke kaca TV, tapi Vince McMahon ada kata benda tu takkan berlaku lagi dah. Dia tak berminat pun nak kembali ke kaca TV. Cakap pasal TV ni pula, hak penyiaran Raw dan juga SmackDown tak lama lagi akan di-renew semula. Dan menurut CEO Endeavor tu, dia kata SmackDown sekarang ni dapat bayaran daripada Fox kurang daripada apa, kira macam tak setimpal lah dengan value SmackDown tu sendiri. Which is satu benda yang aku menarik nak tengok lepas ni adakah WWE duduk dengan apa Fox lagi untuk SmackDown. Ada news lah, aku pun ada up news ni dekat berita WWE 2.0 yang Fox benarkan WWE bersiaran apa SmackDown bersiaran dekat diorang punya saluran tu. Diorang bayar WWE dengan amount yang banyak tapi sebenarnya Fox rugi duit yang banyak. Diorang tak dapat pulangan pun yang macam yang diorang expect bila SmackDown bersiaran dekat diorang punya platform ataupun channel. So kalau WWE nak demand lebih, aku tak tahulah Fox akan ikut ke tak. Silap-silap SmackDown lepas ni tak duduk bawah Fox, mungkin akan pindah ke channel yang lain ataupun network yang lain lah. So dekat sini, adakah kita perlu risau satu benda lagi? WWE ni akan berubah? Kalau tanya aku, aku mula risau juga sebab orang Endeavor ada kata yang lepas ni akan jadi apa UFC 2.0. Uish, adakah diorang memang nak merge macam tu je? Tapi WWE sendiri, Vince McMahon sendiri dan Triple H sendiri dekat Raw ada kata yang macam WWE still akan buat apa yang WWE buat macam biasa. Dan benda ni akan berlarutan sampai bila-bila lah. So bila aku fikir balik pun, yes, logik juga macam tu. Takkanlah diorang nak jadikan WWE something macam UFC. Nanti diorang ada dua produk diorang sendiri yang berkompet dengan each other. Better diorang ada satu combat sports dan satu sports entertainment. Dua produk yang berbeza dan dua-dua tu boleh buat duit tanpa perlu bersaing. Biarlah WWE bersaing dengan AEW, itu pun kalau diorang nampak AEW tu sebagai pesaing diorang. Tapi menarik jugalah kalau diorang boleh bekerjasama daripada segi macam kita boleh tengok Conor McGregor lawan dengan sesiapa dekat WWE yang apa, dulu kan dia ada trash talk wrestling ni apa tah. Lepas tu banyak apa dia cari pasal dengan WWE punya superstar. Kalau dapat tengok match tu, satu match kat gelanggang UFC, satu match lagi dekat gelanggang WWE, menarik juga. Tapi benda tu kena jarang-jarang lah, janganlah selalukan. Tapi aku tak terkejut kalau diorang selalukan benda tu supaya mungkin itu cara diorang nak
marketkan lagi WWE dan juga UFC itu sendiri supaya boleh tarik crowd audience WWE itu layan UFC, dan dalam masa yang sama tarik crowd UFC ini layan WWE. Dan point last sekali yang keluar daripada mulut Vince McMahon bila ditanya kenapa nak jual WWE, dia kata kenapa tidak, sekarang is the best time sebenarnya untuk nak jual WWE, dan dalam masa yang sama boleh mengevolusikan WWE itu. Evolusikan macam mana tak diceritakan, apa idea sinergi yang dibawa oleh Endeavor tu pun tak diceritakan. Kalau ikut palatau aku, sebenarnya sebab jual lebih 3 bilion tu je, untung lebih 3 bilion, mungkin sebab tu lah diorang pilih apa, Vince McMahon pilih Endeavor. Itu palatau aku. Dan bila ditanya juga, kalau Vince McMahon hari tu tak ada skandal, adakah Vince McMahon akan jual WWE tu juga? Vince McMahon kata, ada skandal ataupun tidak, memang idea ataupun perancangan untuk jual WWE tu memang tetap akan diteruskan. So dekat sini kalau tanya aku, Vince McMahon lah yang paling untung. Dah dapat jual WWE itu dengan amount yang tinggi, poket tebal. Bukan sahaja in charge sebagai seorang chairman, tapi dalam hal kreatif tu pun dia masih lagi mengaku dia masuk campur. So pada pandangan aku sekarang ni, tak payah risau pasal WWE ni dimiliki oleh Endeavor, sebab Triple H dah kata dan aku pun nampak yang diorang akan still buat benda yang sama. Kalau ada crossover pun takkan dalam satu apa form yang kita nampak ketara sangat. Macam kita tengok Ronda Rousey sekarang kat WWE, mungkin kita boleh tengok Conor McGregor datang berlawan kat WWE untuk satu atau dua perlawanan macam tu je. Lepas tu UFC fighter yang lain mungkin. Aku tak rasa akan ada perubahan yang besar pun lah. So tak payah risau. Yang kita perlu risau, Vince McMahon sendiri mengaku dia masih lagi akan bagi kata dia untuk hal-hal kreatif. Dia masih lagi campur tangan urusan kreatif. Itu yang kita kena risau sebenarnya. Taklah, nak tunggu betul-betul finalize lebih kurang Ogos ke Oktober nanti. Banyak benda boleh berlaku sebenarnya. Daripada tahun lepas kita dengar WWE akan pergi ke TV14 tu pun sampai sekarang tak ada update. Adakah lepas Endeavor take over ni diorang akan go for TV14? Pasal tu lah Brock Lesnar bagi jari tengah dekat hujung Raw hari tu. Tunggu dan lihat je lah benda yang aku boleh cakap kat sini. So itu sajalah untuk video kali ni. Outro sikit. Okay guys, thank you layan video ni sampai habis. Jemput layan semua video yang korang nampak dekat skrin korang sekarang ni. I'll see you guys again in the next video. Terima kasih datang lagi. Dan selamat berpuasa.